bekas rob lor. Tahu nggak ini? Beberapa tahun yang lalu atau tahun yang lalu ini masih terlihat bagus. Tapi ini karena kemarin tuh baru ada rob, jadi ini bangunan yang ada di sini tuh hancur. Tapi di sini beda ya, beda banget sama pantai yang lain. Tahu nggak ini pantai mana? Ini adalah Pantai Balongan Rembang, tepatnya di Kragan ya, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Ini sebelah timur banget Rembang. Jadi di sini juga terkenal pantai di mana di sini dikelola dengan baik. Cuma karena kemarin ini rob, jadi kayak bencana ya. Ini ya sangat disayangkan lah ya. Dan di sini perbedaannya yang paling mencolok dibanding dari pantai-pantai yang lain adalah banyak gazebo. Nah, ini di setiap warung-warung di sini di depannya ada gazebo yang bisa untuk ngadem. Lur, ini orang-orang pada main di pantai. Airnya tuh jernih ya. Ini sayangnya mungkin memang dari sungai itu kan banyak sampah ya. Jadi kayak gini nih, sampai laut ya kotor. Dan ini itu salah satu destinasi wisata unggulan di Rembang bagian timur. Setelah ada Karangjae, terus Pantai Wates, Caruban, dan di sini juga nggak kalah bagusnya gitu ya, pantai yang ada di Rembang ini, yaitu Pantai Balongan. Mungkin di daerah Pati dan sekitarnya belum begitu tahu ya, kalau di bagian timur Rembang itu ada pantai yang indah namanya Balongan lor ya. Pantai itu kalau sore hari kayak gini ya, nikmatnya itu makan gorengan yang hangat ditemenin sama es jeruk. Wow. Jadi Anda tertarik datang ke sini, silakan saja di Kragan Rembang, Pantai Balongan. Banyak gazebo bisa untuk duduk manis. Bye bye, assalamualaikum.